Nggak tau lah ini mau buat topik apa lagi, cuman yang jelas si Evan minta meliput si ini Sabino sesuai request kalian. Kita baru bisa meliput sekarang karena kemarin kita nurunin mobil aja udah susah banget. Diatur udah mirip kayak standalone tapi bukan standalone, tetap kontaknya di mobil gua pakai, jadi tandem isinya dua. Sekarang sih udah normal, udah starter enak, udah bisa idle, tapi kendala yang pertama kan kita mikir, aduh ini gearboxnya gimana nih, kuatnya nih kan sesuai target kita kan 300 horsepower ya target 300. Cuman kemarin kalau di dyno apa segala macem jatuhnya 200 something lah, 200 gede dapetnya. Nanti udah puas ya, berarti segini juga udah puas ya, udah 80% kan dari target. Tapi ya orangnya sih ngomong, lu mau nggak dihapus lagi gitu limit mobilnya? Wah, bisa lagi. Aduh, jangan ya. Ini soalnya gue masih masih internal stock, dalam artian pistonnya masih piston standar. Gue nggak mau yang sampai ibaratnya di mobil tuh over. Nanti ya satu over, kedua makinnya nggak enak. Gue paling males gitu kalau mobil rewel kan. Jadi power gue tetap masih bisa dapat, daily gue masih berani, luar kotaan gue berani, dan balik lagi di prinsip gua, mobil rush hour. Jadi ya, lanjutannya kita lihat, mungkin kalau pengen buka mesin kita pop up the hood. Grand Evolution. Grand Evolution.
Maren ada yang ngomong gua namanya Alfian. Siapa ya ngomong Alfian? Alvin gua. Raihan, itu Raihan namanya. Oh, itu Raihan ya. Ini kalau salah kebalik gini. Oh ya. Jadi gimana? Iya, begitu. Kenapa? Kasihkan oli bensin aja di sini. Detail. Detail kemarin suhu aman. Mungkin pas lagi. Ini tahan dulu ya, gua mau cari lap. Oh ini. Ya, jadi kemarin itu kita ada kendala di sini. Ini airflow baru gua beli. Kemarin ternyata airflow gua teh rusak. Nah, kodenya ini tetap pertahankan pakai produk-produk orisinil Jepang. Jangan beli yang murah-murah atau cari produk persamaan buat mirip budget karena enggak mungkin berhasil. Enggak akan berhasil. Kemarin setting-setting ini, tapi ya jujur gua suka tuningannya. Hanya untuk finishingnya gua kurang puas ini. Mobil gue jadi berantakan. Satu berantakan, kedua kotor banget, ketiga ada kendala-kendala yang sebenarnya sepele nggak dikelarin gitu. Jadi kan bikin pikiran kita, yeah. Apalagi ini mobil FS kan cukup sensitif, pikiran, yeah. Gitu kan cukup sensitif. Diperlakukan seperti itu ya, otomatis gue sebagai pecinta mobil sama ini mobil gue gitu kok kayak begini gitu kan. Gue aja ibaratnya ngerjain mobil di bengkel gue tuh gue eman-eman banget. Eman-eman tuh disayang-sayang artinya guys. Tapi ya overall gue terima kasih dulu buat yang tuning mobil gue di Jakarta. Gue suka hasilnya. Mudah-mudahan ke depan gue andai kata masuk lagi, gue bisa lebih maksimalin lagi nih mobil. Lebih mudah-mudahan ngerjainnya juga bisa lebih care sama mobil gue. Tapi ya overall oke sih, gak ada masalah. Dan nggak pakai transco di mobil, untungnya kalau buat transco lagi habis duit gua bisa. Makanya buat kalian yang support support kita beli baju boleh lah, kita ada baju. Ada di Instagramnya di mana kak? Industri. Lagi yang ngomong-ngomong masalah kecil kenapa nggak dikelarin itu gue kesel banget. Ini tadi itu selang ini patah di sini, ada sobek ya, sobek. Wajar dong RS nggak mau naik, tapi mereka kayak nggak ngecek gitu. Akhirnya mobil dipaksa naik towing dengan keadaan 0 PSI, kebayang kan kayak apa kan. Buat kalian lagi nih, budayakan saling mengingatkan bukan menjelek-jelekan. Ya, itu pelajaran dari gua. Karena mengingatkan tuh gak akan merubah hasil gitu. Tapi mengingatkan itu bisa menentukan hasilnya kalian gimana. Cuman ya, make sure mobil kalian juga sebelum dikirimkan ke orang keadaannya maksimal. Jadi kita bisa menilai gitu kan. Kayak gua sendiri, gua menilai sih. Masalah sepele banget. Oke, sudah dibahas semua dari kegiatan kemarin sampai dengan sekarang kita lagi membersih. Ya pokoknya intinya mobil sudah sampai tahap ini, sudah bisa berkeliaran di jalan. Tinggal tunggu 2-3 hari gue finishing lagi. Sabar ya. Gue pengen tune up lagi, pengen ngecek semua jalurnya lagi. Sembari membersih tentunya. Panel-panel dalam ada yang patah lagi. Pusing gua denger jangan mesin lu enggak sampai dalam-dalam patah gua udah buset. Ada yang lepas lagi. PR banget sih, PR banget gila. Ya mudah-mudahan nih mungkin cepat sembuh. Bisa jadi idola kalian juga. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan this is our topic and see you in the next video.